Oke, Bray. Selamat malam. Gimana kabarnya Baraya? Mudah-mudahan di malam ini lagi sehat walafiat. Sehat lahir, sehat batin. Soalnya di malam ini spesial, saya akan berkunjung ke rumahnya komandan sekaligus base camp hunter cilik yang kok kemarin ada kabar ke saya pribadi, katanya komandan punya teman baru. Makanya malam ini saya nyempatin untuk mampir di rumahnya komandan untuk melihat apa sih, aku pengen penasaran juga apa temennya komandan dan apa bentuknya gimana gitu. Jadi saya penasaran sekaligus saya akan belajar untuk meliput, untuk menjadi kameramen berganti Kang Irfan. Jadi saya untuk mencoba belajar. Jadi kalau ntar hasilnya nggak maksimal, aku mau tahu aja. Yuk ikutin terus perjalanan kita. Noong komandan cilik. Okay. Inilah bro suasana Geraha Budi Asih di Jalan Cemara yang tepatnya sekitar jam 9 malam. Wow, sepi banget ya. Inilah kediaman rumah komandan cilik berikut base camp hunter cilik. Assalamualaikum. Woi. Mana komandan teh? Komandan di belakang. Woi. Is. Gimana Kang Damang? Alhamdulillah. Pokoknya pada yang edit. Edit. Biar target Kang. Pingin lihat Kang komandan katanya punya teman nih. Mana komandannya? Brang. Brang. Otak. Lagi tidur. Nanti keluarin lah ya. Wes. Siapa lagi tidur dulu? Kali ini lagi ini ya, biar apa, biar Cina kawan-kawan masih suka ada gigit-gigitnya ya. Namanya brang-brang kalau bahasa Inggrisnya otter. Hunter cilik mantap. Masih suka ada gigit-gigitnya. Jadi agak kurang tenang ya kalau digendong kayak kayak ini. Jadi harus sering dipegang, dilus-lus. Ini tuh habis dimandiin kan? Enggak. Kasihan malam-malam. Habis dikasih dingin. Makan, ya. Dingin. Habis dikasih makan terus dilap. Karena belepotan ya, masih anak-anak. Ini teh cowok cewek kan? Ini kelaminnya jantan. Ya, cowok. Betul. Namanya Owoy Owoy. Ya, saya kasih nama Owoy Owoy. Apa yang nggak boleh beli? Iya. Ini mohon pemuda aja nggak cemerlang deh kan si gaya. Iya. Apa yang taman terus aduh? Kapan cemerlang? Apa? Kita ajak jalan-jalan ya. Kapan-kapan kita ajak jalan-jalan. Ini buat menemani komandan ya? Iya, buat menemani komandan. Apa ya Pak? Kebetulan komandan juga belum tidur, masih sibuk di dunia apa dan dunia ini YouTube. Enggak ditanya ini kenapa pakai kaos sang-sang. Oh ini jadi bukan saya takut ya. Ini teh headliner atau pengering gitu kan? Bukan.
ada alasannya kenapa saya pakai kaos Samsung. Ini kaos Samsung yang saya pakai tadi siang ya, dari pagi sampai siang. Oh tuh ada giginya kan. Biar apa kan pakai kaos Samsung yang nah, dipakai kan, tadi? Hewannya cerdas, terus tahu ya ke bau-bau manusia itu, biar cepet jinak. Jadi dia harus mengenal dulu bau dari burungannya. Iya, dari kita. Bau apa? Keringat. Ini kan. Lumayan. Lumayan, Boy? Lumayan. Oh, jadi dia untuk mengecap dari indra ciumannya ya. Iya, dari indra ciuman. Biar mengenal siapa dunungannya. Ini berapa bulan nih kan usianya kan? Ini? Berapa tahun kan? Minggu atau minggu bulan tahun nih? Ini satu bulan setengahan. Satu bulan setengah. Ini dari pemilik pertamanya, jarang dimainin. Jadi kasih makan, simpan, kasih makan, simpan ya. Jadi kita Cikal bakalnya keturun dari mana ini kan? Cikal bakalnya keturun dari mana ini? Keturun dari mana? Aminya jantan ya. Kelihatan wow, kelihatan baik. Jantan. Ada si anunya kan? Kelihatan jantannya. Jadi dia belum mau tidur sama saya. Yang lain kan kalau disimpan di sini itu udah enak lah, mau tidur. Kalau ini saya lepasin masuk ke lagi ke kandang ke sana. Jadi belum apa? Belum nyaman sama dudungannya gitu ya. Jadi harus sering seperti ini. Apa? Biar gila. Gini tuh bray, suasana di base camp hunter cilik. Ini kita coba lepasin ya. Iya. Dia akan kembali ke sana. Wih, masuk lagi, bray. Halo, assalamualaikum. Woi, woi. Ya? Woi, dia. Woi. Woi. Ayo dan nasi. Woi. Pasar. Woi. Kita coba itu bray, temannya komandan. Wih, lagi tidur bray, temannya komandan lagi tidur. Teman-teman, cakep dulu, cakep, 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 cakep. Aji, teman-teman.